Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera terima kasih semua pada tujuh belas tunai show pada sesuatu layar kaca. Salam sesuatu apa yang terjadi di studio tunai show malam hari ini. Karena malam hari ini live. Wah, sudah seminggu kita berpuasa, tetap semangat. Yes. Semangat, semoga dilancarkan ibadahnya di bulan Ramadan ini. Dan lancar sehat dan sehat-sehat semua ya. Dan Desta, wah kita kenapa beda warna gini celananya? Hah? Kok aneh banget? Nggak liat minggu lalu loh. Nah, nggak apa-apa, pakai aja yang ini. Sini, nih. Nih, ini kan nggak apa-apa warnanya. Tuh. Warnanya beda, bro. Lebih aneh. Hah? Aneh. Kok hitam gini? Mendingan warna netral hitam. Masa begini kan, mau minggu lalu udah protes. Mas, udah gue pegang aja ya. Wah, tangan gue ada beda warna, nggak apa-apa. Lah, itu kan ada otaknya. Oke, sekarang sudah ada... sudah ada Rizal dan Regi. Regi atau Regi? Regi, dari komunitas Otter Jakarta. Wah... Ini kenapa memilih otter alias ini berang-berang ya? Berang-berang. Kalau bahasa Indonesia-nya berang-berang. Sama berarti otter sama berang-berang. Otter itu bahasa Inggrisnya ya? Iya. Oh, Mas Regi boleh ke tengah. Oh, ini nggak bisa. Oh, nggak bisa deketan ya? Kenapa? Oh, berantem? Beda koloni. Nah, oh, wah ini pengetahuan nih. Kenapa? Beda koloninya tuh? Jadi beda induk dia. Kan kalau otter itu ada kelompok-kelompoknya tersendiri. Oh, oke. Okay. Maksudnya geng ini? Iya. Yang ini bukan beda jenis ya? Bukan. Beda koloni doang? Iya. Oh, dan okay. Mereka kalau disatuin berantem? Iya, butuh adaptasi agak lama juga, Om. Oke, okay, gini dulu. Kita berapa lama ini sudah memelihara otter? Kalau dari Mas Regi? Kita sih udah 3 tahunan. Iya. Kalau dari Mas siapa? Rizal. Mas Rizal udah berapa lama? Udah jalan 4 tahun, Om. 4 tahun. Kenapa memilih otter? Kalau saya lebih cinta sama otter ini karena dia benar-benar friendly dibanding kucing atau jenis hewan yang lain. Oh iya? Iya. Oh, iya? Kalau kita kemana dia ikut. Kalau kita panggil dia ikut. Nah, oh gitu? Iya. Dan dia berarti pinter ya? Ini ada yang bilang hewan terpinter kedua, ada yang di blok juga setelah anjing. Nah, setelah ini. Setelah oh, maaf, maaf, maaf. Sorry, Mas. Apa tuh? Clip on-nya jadi kelepas. Kemakan kayaknya tadi. Iya. Dia galak nggak sih? Ini nggak ya? Nggak sih, cuma perlu adaptasi aja. Adaptasi. Kecuali ya itu beda koloni iya, itu. Betul. Kalau sekali ketemu, langsung dia berantem. Dia memberikan suara pertahanan aja oh, sih. Oh, yang tadi. Gitu ya. Lagi-lagi, copot lagi, Mas. Tapi gimana, giginya tajam nggak? Tajam. Giginya tajam. Tajam ya? Tuh, tajam giginya. Coba di bisa close up tuh, tapi... Mau lihat giginya nggak, Om? Gigi saya? Bukan, gigi otter dong. Gigi otter ya? Nih. Ih, tajam banget. Iya. Nah, pernah digigit nggak? Pernah, Om. Pernah saya, Om. Sampai digigit itu satu hari, satu malam masih keluar darah, Om. Nih, bekasnya masih ada, Om. Lah, berarti oh, gitu ya? Bilang dong dari berarti tadi. Berarti berbahaya juga ya? Iya, kalau otter itu jenisnya kita di dunia itu ada 12 memang, Om. Cuma kita patut bangga di Indonesia kita punya 4 jenis. Oh, jenis apa aja? Jenisnya ada Lutra Sumaterana. Itu ada di daerah Sumatera aja sama di Kalimantan. Dan itu udah sangat sulit ditemuin. Langka ya? Sangat langka, bahkan hampir punah. Iya, itu udah apelik satu. Nah, ngerawatnya susah nggak, Mas Regi? Oh, ngerawatnya sih gampang aja sih dia. Yang penting makannya rutin aja sih. Nggak, apakah dia butuh lapangan yang besar? Oh, dia paling di ruangan seperti ini aja bisa sih. Bukannya dia harus hidup di sungai ya? Kalau sungai memang tempatnya, Om. Bahan dia ada di hutan gambut, juga rawa-rawa juga ada. Memang jenis-jenisnya itu tergantung. Oh, okay. Tapi Tante, kalau misalkan... Lagian lu juga manggilnya Om Lulu sih. Ketanya kayak mau ngobrol sama nih, sorry, Om. Nih, sorry nih, sorry ya. Iya. Nanyanya mungkin beberapa orang agak sensitif sama ini. Tapi ini bukan hewan peliharaan kan? Awalnya memang dia bukan hewan peliharaan, Om. Iya. Cuma... Bisa manggilnya Vincent aja nggak? Oh, iya. Bang Vincent. Iya, Tante, nggak apa-apa. Iya, Bang Vincent. Awalnya memang dia bukan hewan peliharaan. Jadi makin kesini makin banyak pecinta otter. Salah satunya memang pemburuan udah semakin banyak, Om. Okay. Jadi bukan hanya pemburuan aja sih yang jadi masalah untuk otter, melainkan jadi lahan-lahannya dia dibangun rumah atau segala macamnya itu yang dia jadi. Dia kan tuh yang kalau di sungai dia ngumpulin kayu kan ya? Itu beda, Om. Kalau di sungai itu jenisnya beaver. Oh, yang berang-berang yang ininya apa gede itu ya? Kalau beaver sama otter beda. Iya. Cuman kan kalau beaver itu hewan pengerat, Om. Iya. Kalau ini nggak pengerat? Nggak, dia. Om. Makannya apa? Kalau dia, karnivora sih, Om. Tapi Oma, kan gini ya? Nggak Oma dong. Dibilangin jangan Om. Ses. Ini benar nggak ada yang bilang berang-berang kalau diangkat, dia itu akan berangkat? Kenapa? Iya.
Lu gokil. Ada-ada aja gue. Tapi ini pengetahuan ya. Berang-berang itu katanya harus bersama-sama terus ya? Itu bareng-bareng dong. Bareng-bareng. Tapi om, diem dulu. Ikut-ikutnya om. Tapi ini, mahal, ngerawatnya mahal nggak, Regi? Enggak juga, enggak begitu mahal. Makannya apa? Makannya ikan sih dia. Ikan? Ikan air tawar. Tapi mereka ini apa ya, kalau dielus-elus gitu juga ada happy-nya gitu, terlihat nggak sih? Bisa sih. Soalnya kan biasanya kalau dielus-elus lagi di bawah gitu, dia langsung terlentang gitu. Oh ya, berarti dia menikmati sentuhan ya. Ada nggak yang dielus-elus terus tegang tiba-tiba? Hah? Nggak otor ya. Mana telan aku beda lagi. Nggak, belinya berapa? Ini dijual nggak sih? Anakan gitu. Kalau dijual kita nyebutnya nggak bisa kalau hewan jual om. Iya, tapi makanya kita ini dilindungi berarti. Terus dapetnya gimana? Untuk dilindungi memang ada 4 di kita kan. Jadi yang 3 ini dilindungi. Kalau ini Onyx Cinerea ya. Jadi dia nggak dilindungi, hewan cakar kecil. Oh. Iya, jadi masih bisa kita untuk rawat. Adopsi kali ya mungkin ya. Kalau anaknya adopsi banyak. Jal, gue minta dong atuh gitu. Iya. Atau kalau kita ambil nggak pernah dari pemburu, karena makin kita ambil, iya, makin tapi tuh suka kesel nggak sih lihat kayak berang-berang yang dipakai untuk sirkus? Kalau sirkus ada dong. Jadi kalau sirkus, kalau saya pribadi, karena kan memang tergantung skill se-otter itu. Jadi walaupun kayak gini ada 5 ekor, dia 1:5, maksudnya kepintarannya sama. Oh. Cuma tergantung kita ngelatihnya. Dan karakternya itu beda-beda. Kayak tapi saya pribadi sendiri sudah tidak pernah nonton sirkus lagi ya. Iya. Karena saya nggak tega lihat binatang, ya pokoknya gitulah. Kalau Regi udah punya berapa banyak otter? Ada punya berapa banyak di rumah? Kita sih cuma ada 1 pasang. 1 pasang? Oke. Cuma 1 pasang, nah ini anak-anaknya. Ini anak-anaknya? Ibunya yang mana? Ibunya nggak dibawa, karena kalau anaknya kita tarik, induknya jadi galak. Oh. Berapa sekali ngelahirin berapa banyak? 4 sih. 4? Kalau Rijal punya berapa? Kalau saya di rumah... Bukan motor di rumah ada? Bukan. Berang-berang ya. Kalau di rumah dulu hampir 4 pasang om. Cuma dia kan terkenal 3B om. Berisik, bau, boros. Iya, bau sih ini. Bau pesing. Memang ada khasnya gitu. Berisik, bau, sama boros. Jadi... Boros dalam artian? Makannya om. Oh, makannya boros. 1 otter itu bisa 1 kilo lele. Waduh, lele lagi? Lele om. Harus dipecah nggak? Terus dari 4 pasang? 4 pasang makin kesini kita kenal pasang, teman-teman datang, jadi dia kita ajarin dulu adaptasi semuanya, ketika udah bisa baru kita kasih. Abah sekarang coba kita kasih makan ya. Abah, kita coba kasih makan kayak gimana ya. Boleh. Kita mau lihat mana makanannya, mana, nah itu di kakinya. Makannya ini ikan lele. Kalau ini tergantung sih, anak-anak biasanya untuk ngurangin borosnya, karena kan lele itu 1 kilo 1 hari. Jadi pagi kepala ayam, siang cat food untuk cemilan, malam baru kita kasih. Oh, diakalin makan. Dia makannya logam ya? Bukan dong. Itu capit. Capitnya kepiting. Coba sorry maaf. Nih coba mungkin kita kasih makanannya ya. Ini kebetulan ada ikan. Umurnya sampai berapa lama? Umur kalau umur relatif ya, karena kan dari perawatannya juga. Iya, cuman biasanya paling lama itu... Wah, dihalangin orang yang ngomong. Sorry. 22 tahun paling lama. Oh iyalah, wah tua juga ya. Jadi bisalah buat friendly sampai kita... Iya. Takut digigit. Lucu loh, mukanya tuh lucu. Tapi pas begitu mana... Ini kan asin ya? Taring. Lele. Oh lele. Nih, mau nyoba. Enggak, lu aja coba dulu. Saya. Bukan. Om. Hei! Kok begitu dia makannya serem amat? Lapar. Manja. Lapar. Serem banget. Makanya yang ini gak bisa nih. Lebay. Harus di bawah. Makanya. Nah Desta, kalau yang ini makannya harus di bawah. Bukan, maksudnya lo di bawah. Coba, Vincent, kasih makan coba. Nah, tapi, sorry. Kok dia, responnya gak sesuai yang dibayangkan gue? Dikasih makan harusnya, nyam. Kenapa begitu? Kasih lagi, lapar dia. Lagi, coba. Lapar, om. Coba yang gedean. Iya, baru bangun tidur tadi. Kasian. Soalnya tadi dia buka... Nah, itu enggak. Iya. Dia belum buka puasa kali ya dia. Iya, baru teh manis doang kayaknya, om, tadi. Nih, yang ini kasian, Desa. Itu capitnya tuh. Iya. Nih. Dia harus di bawah ya, dia? Bisa, enggak, kayaknya coba dulu. Tadi ditaruh di bawah loh, di sini. Rame-rame. Gue langsung lihat. Gue begitu ngeliat tariknya tadi tajam banget. Lepas, ya, jatuh.
Lepas, lepas nih. Dah. Takut nah, diambil. Nah, ikan di tangan gua nih semua nih. Wah, 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 wah. Ambil itu. Wah, ambil itu. Mati aku. Nah, kalau kayak begini sih kalau lagi makan emang nggak bisa diganggu. Nggak bisa diganggu. Nggak bisa diganggu. Coba ganggu Desta. Nggak, tapi kenapa selalu dikasih makan pertama awalnya begitu ya? Iya, karena kalau dia makan emang nggak bisa diganggu. Jadi kalau lagi dipegang gitu biasanya berontak dia. Nah ini tuh nih yang kedua udah aman. Lagi-lagi kasih gigi, kasih lagi gigi, kasihan gigi. Belum, itu masih yang itu aja belum habis. Jadi kalau misalnya dia makan gitu kita ambil lelenya, dia bisa nyerang kita balik. Iya, segitunya ya. Iya. Nah itu kalau kayak gitu biasa kalau dia gigit, ya itu gigitnya beneran. Tapi hitungannya jinak ya deh mereka ini ya? Jinak. Jinak. Jinak apa yang mana? Langsung ke Tasmania. Komunitas. Ke Tasmania ya? Komunitas Otter Jakarta udah berapa banyak, Jal? Kalau saya ikut di KBBI, Komunitas Berang-Berang Indonesia. Oh, Komunitas Berang-Berang. Iya. Kalau lamanya, kalau ini terhitung baru. Baru jaring kurang lebih 2 tahunan. 2 tahun? Iya. Udah berapa banyak itu anggotanya? Kalau banyak sih, udah banyak banget sih. Oh, iya. Keluar masuk, karena kan peminat baru, iya, keluar iya, masuk. Iya, iya. Jadi gitu, rolling terus. Ada pesan-pesan nggak, Regi, buat teman-teman yang mau, maksudnya mau memelihara otter gitu? Biasa sih kalau mau memelihara otter sih, kita harus ini dulu, pelajari dulu nih. Gigit tangan lo! Laper. Ini. Nggak, lo kok ketawa gitu aja digigit? Kalau kita tarik, dia makin parah, Om. Wah, kalau gue sih gue gigit banget. Ini berarti tapi ganas, Om, ya? Ganas, Om. Dia ada temennya, Om. Ini beda. Kalau ini jadi kayak gitu. Tuh, Om. Kalau ini umur 5 bulan udah segini, Om. Nah, dia tancapan darahnya kurang lebih segini. Oh, udah berdarah tuh. Coba lihat tuh, tuh. Nggak usah dikasih lihat lah darahnya. Nggak apa-apa kan lihat bekas gigitan, coba lihat. Yeah. Nah, ini. Yeah. Jadi harus waspada kalau misalnya ketemu berang-berang di jalan gitu ya. Iya. Yeah. Masa ketemu orang-orang di jalan ngapain ya? Pesan saya sih kalau misalnya sama otter sama peminat baru, jangan kagetan. Dalam arti kalau misalnya digigit, jangan langsung ditarik. Itu bahaya banget. Oh, dia bisa ngerobek ya? Dia bisa ya? Nyerang balik. Bahkan kalau kita main ke sungai, kalau ketemu otter, itu dia kan bergombol, family. Jadi kalau dia kita nyerang dia, dia bakal nyerang kita. Ngeroyok langsung ya? Iya. Nggak sembarangan. Itu ya? Iya. Nah, kalau kita mau punya otter, harus punya dalemannya dulu nggak? Kalau punya otter... Otter. Oke, terima kasih Mas Regi, Mas Rizal ya. Kalau mau gabung gimana? Kalau mau gabung bisa nanti di Facebook juga ada Komunitas Berang-Berang Indonesia. Cuma kalau mau adopsi lewat Mas Regi nanti. Nah, di... Regi gimana? Kalau mau adopsi biasa sih kita lewat Otter _ Jakarta sih di IG-nya ada. Oke. Biasa dia branding sih dia. Oh, iya. Makasih Mas Regi. Thank you Mas Regi. Sayangi binatang ya kalau pelihara. Betul. Harus disayangi. Diperhatikan, dirawat, jangan disia-siakan, jangan disiksa, ya, sayangi binatang. Selanjutnya kita mau bagi-bagi rezeki buat kalian, jangan kemana-mana, tetap di Tonight Show.